26 April lalu. Bagi tahun lalu, Tina Aulia dari Indonesia mencatatkan 13.44 saat dalam kejohanan di kejohanan remaja dunia yang berlangsung di Cali, Colombia pada 4 Ogos dengan 13.44. Sambil pelumba 11.51 adalah kedua terpantas pada musim lalu, manakala Emilia Nova dan Indonesia ketiga terpantas dengan 13.69 saat dalam kejohanan yang berlangsung di Stadium Kebangsaan Medin di Hanoi. Sambil keempat terpantas adalah peserta pelari dari Filipina, iaitu Jelly Paragil yang mencatatkan 13.72. Sambil seorang lagi pelumba dari Filipina, Melissa Esketen, mencatatkan 13.8. Akan memulakan aksi di pentas final ini. Tina Aulia dan juga Emilia Nova yang akan memulakan antara pelumba yang berpotensi untuk berada di podium, termasuk peserta dari Vietnam. Nguyen Bui Tin adalah juara bertahan. Emilia Nova penampil perak. Jelly Din meraih gangsa pada temasya sebelum ini. Jadi apakah ada false start di awal perlumbaan ini? Lensa kamera terarah pada dua pelumba di lorong keempat dan kelima. Tetapi hanya amaran, kad kuning, kad hijau sebagai amaran. Jika tahun lalu kita begitu kecewa apabila pelari pecut negara Azim, di mana sensor tidak mengesan sebelah kakinya menyebabkan beliau tersingkir dari pentas final. Bersedia sekarang ini. Dilepaskan. Perhatikan siapakah dulu terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana Nguyen Bui Tin yang terlebih dahulu di depan. Saingan terus diberikan oleh seorang lagi pelumba dari Vietnam yang tidak turut cuba memberikan perhatian dengan pelumba dari Vietnam terlebih dahulu. Dua pelumba Vietnam, iaitu Nguyen Bui Tin dan juga Hoi Ti Mai Tien, yang terlebih dahulu berjaya untuk melintasi garis penamat. Sementara Dina Aulia yang berlari di lorong yang keempat tidak berupaya untuk mengimbangi dan juga menyertai pecutan yang dilakukan oleh dua peserta dari Vietnam. Mampukah juara bertahan Nguyen Bui Tin ataupun rakan sepasukannya, iaitu Yun Ti Mai Tien, yang melengkapkan ataupun memenangi perlumbaan ini? Manakala bagi 15.5 saat, jadi kita masih lagi menanti siapakah yang akan ditabahkan sebagai pemenang dalam acara 100 meter lari berpagar wanita ini. Sebagaimana acara lelaki antara Indonesia, Dina Aulia yang telah memenangi pingat gangsa dalam acara ini. Permulaan agak lewat larian yang dilakukan oleh pelari negara, iaitu Farah Shakirah, di mana beliau ketinggalan di kedudukan ke-8. Dan di sini dua pelumba dari Vietnam yang lebih awal melakukan lompatan
Tetapi siapakah yang mendada terlebih dahulu? Apakah juara bertah ataupun pemenang pingat gangsa pada edisi sebelum ini? Ataupun pelumba kedua dari Vietnam, Minty Maitien, yang akan ditambahkan sebagai pemenang pingat emas untuk mengatasi juara bertahan, iaitu Yuan yang ditemu bual. Jadi inilah 13.50 catatan masa tidak rasmi yang menyaksikan bagaimana pingat emas menjadi milik Vietnam dan juga pingat